Spesial film Michelangelo bisa Anda simak berikut ini. Michelangelo sendiri tengah berbahagia usai bertunangan dengan kekasihnya, Jenny Joria Mariska Tunjung. Ia melamar atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia tersebut setelah berpacaran 5 tahun lamanya. Ia pun menyatakan senang bertunangan karena bisa mengenalkan seluruh keluarga. Acara tunangan keduanya juga cukup sederhana karena ingin membangun suasana hangat. Michelangelo sendiri merupakan seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tahun 2013. Ia lahir di Jakarta 8 November 1997 dengan nama lengkap Michelangelo Bramantio. Sejak kecil orang tuanya sudah mengenalkan Mika dan saudaranya dengan alat musik. Karena itu tidak heran jika mereka tumbuh menjadi seorang yang pandai bermusik. Michelangelo mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Meskipun gagal menjadi juara pertama, namun ajang tersebut menjadi jalan membuka karir Mika. Setelah dari X Factor, Mika bergabung dengan Sony Music Indonesia untuk membentuk sebuah grup. Grup tersebut bernama The Overtones yang beranggotakan Mika dan dua saudaranya, Ruben Nathaniel dan Mada Emmanuel. Hingga kini, The Overtones menjadi band terkenal di Indonesia. Lagu-lagu dari The Overtones juga lahir di pasaran bahkan menjadi trending di media sosial. Profil Michelangelo telah berpacaran dengan Jenny Joria Mariska Tunjung selama 5 tahun lamanya. Belum lama ini, hubungan keduanya menjadi lebih serius usai Mika melamar sang kekasih tersebut. Keduanya juga membagikan momen tunangan yang tampak sederhana namun hangat. Dalam unggahan foto di akun media sosial Mika dan Jenny Joria, keduanya kompak mengenakan busana putih sederhana. Mika dan Jenny Joria juga menampilkan beberapa pose yang romantis, keduanya pun mendapatkan banyak ucapan selamat dan doa dari penggemar. Demikianlah pembahasan mengenai profil Michelangelo yang telah bertunangan dengan Jenny Joria Mariska Tunjung.